Sementara ratusan sivitas FK Universitas Erlangga menggelar aksi damai. Mereka mempertanyakan alasan pencopotan Budi Santoso sebagai dekan Fakultas Kedokteran Unair karena dinilai tanpa melalui prosedur. Dan di konstitusi manusia. Sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga melakukan aksi damai di halaman FK Unair Surabaya, Jawa Timur. Mantan Rektor Unair yang juga ikut aksi menyebut tidak ada yang mendukung pencopotan Budi Santoso sebagai dekan. Ia meminta pimpinan mengembalikan jabatan sebagai dekan dan mengembalikan nama baik Budi Santoso. Pencopotan Budi Santoso juga dinilai tidak memenuhi persyaratan. Kenapa? Mengapa Rektor lalu justru membunuh seseorang di kalangannya yang sebetulnya membawa nama Unair jadi baik? Itu yang dan mungkin kita mengharap agar nama beliau dikembalikan nama baiknya sebagai orang yang betul-betul konser terhadap pendidikan dokter Indonesia, memproduksi dokter yang baik, dan sampai sekarang sudah terbukti bahwa kita termasuk konser dokter yang tertinggi ya.